Halo Sobat Pitop, setelah kemarin kita dibuat takjub dengan cerita inspiratif dari beberapa motivator keren, baik dari dalam maupun luar negeri, kini Pitop Resources kembali dengan cerita yang gak kalah menariknya. Yap, apa itu? Langsung aja kita simak videonya. Bong Chandra adalah motivator kebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta 25 Oktober 1987. Pada tahun 2010, saat umurnya menginjak 23 tahun, Chandra berhasil mendapatkan gelar motivator termuda se-Asia. Gelar tersebut tidaklah didapatkan secara gratis. Pada tahun 1998, bisnis keluarganya terpaksa bangkrut karena krisis ekonomi yang terjadi. Chandra yang masih kecil saat itu pun membantu keluarganya dengan menjual kue di sekolah, hingga memfotokopi buku pelajaran daripada membeli buku baru. Tak hanya itu, parfum dan VCD juga turut dijual oleh Chandra. Kemudian, saat usianya menginjak 18 tahun, Chandra mulai membangun bisnis bersama teman-temannya. Beberapa ejekan dari orang-orang sekitar juga sempat diterimanya. Namun, tidak berhasil menyurutkan semangat Chandra untuk menjadi orang sukses. Selain berbisnis, ia juga membuat sebuah event organizer untuk pelatihan motivasi. Berangkat dari hal tersebut, Chandra mulai mendapatkan banyak tawaran, baik menjadi pembicara maupun berbisnis. Bahkan, ia sempat menjalankan perusahaan properti senilai miliaran rupiah bersama rekannya. Karena relasinya yang luas dan sering menerima tawaran menjadi pembicara motivasi, Chandra memutuskan untuk berhenti kuliah dari Universitas Bina Nusantara. Hal tersebut mengantarkan pada gelar motivator termuda se-Asia pada umurnya yang ke-23 tahun. Tak hanya itu, Chandra juga menerbitkan beberapa karya bukunya seperti Unlimited Wealth tahun 2010 dan The Science of Luck pada tahun 2011. Beberapa royalti yang diterima dari karyanya tersebut juga ia sumbangkan ke yayasan. Nah, akhirnya sudah sampai di penghujung video ya Sobat Pitop. Selamat melanjutkan aktivitas dan nantikan video-video kami berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. See you next video.